Tengok ni ni ni. Saya boleh sendek gini ke? Tak sirap eh. Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Okey awak-awak, hari ni kita jalan jauh sikit. Saya ada di Kapar, Selangor. Saya sangat teruja lah apabila dapat datang ke sini. Dan di sini pula ialah antara kandang yang paling lama boh. Maknanya perusahaan peternakan ni diwarisi daripada ayuh dia lagi dulu, makna 100 tahun lah lebih kok. Dia turun temurun peternakan lembu di sini. Macam-macam jenis lembu ada boh, lebih kurang 400 ekor lebih. Ada lembu susu katanya, lembu limousine, charolais, apa lagi? Kebau susu pun ada. Jadi awak-awak, kita tak membuang masa. Cuma istimewa sikit di kandang ni, owner dia tak sedia untuk tampil. Jadi saya akan ceritalah secara secara saya yang saya faham daripada owner dia. Jadi orang kata tak sangkalah di Selangor pun ada kandang, boleh kata kandang terbesar lah bagi saya. 400 ekor boh, dengan lembu-lembu sado dan lembu-lembu yang berkualiti tinggi. Kita nak jumpa mana boh? Jadi saya boleh kata sini sugar lembu lah. Sugar lembu. Jadi awak-awak, kita tak mau sembang panjang-panjang. Jom kita tengok lembu di kandang Kampar, Selangor. Jauh jalan boh. Baik boh. Okey awak-awak, tengok bah. Ni lembu susu bah. Dekat kandang ni pun ada lembu susu. Lembu susu yang gemuk-gemuk ah. Lebih kata boleh katakan dalam 20 ekor lebih. Tengok bah, besar bah. Barang ni. Tengok dia duduk oh. Jadi dekat kandang di Kampar Selangor ni, kandang otai, bukan sahaja lembu daging, lembu pendaging. Sini juga ada lembu susu dan kerbau susu. Saya first time juga tengok. Macam ke New Zealand lah, lembu susu yang seperti di New Zealand lah. Kita tengok di, apa kata dia? Di ting susu kan. Ni lah. Memang besar bah kawasang peternakan kandang otai. Kandang otai dikenali sebagai kandang otai ni pasal lama. Peternakan ni dah lama dah dijalankan. Semua sehat-sehat, segar-segar. Kawasan kandang pun bersih. Ni baru satu part boh. Kita tengok kubah susu pula. Saya secara jujurnya tak pernah tengok kubah susu ni. Kebau pok kami, syukur kami, saya biasa lah tengok. Tengok. Ni kebau susu. Marah apa? Marah apa boh? Tengok awak-awak. Ni antara tempat inilah ternakan kebau susu. Bersih boh. Licin mayo saya sekor. Dia kalau best ni, kalau owner dia boleh cerita kan. Tapi kita menghormatilah. Owner dia ni jenis orang yang low profile. Dia tak suka nak ke depan sangat. Dia just suruh saya review je lembu-lembu dia. Maknanya kalau saya nak buat video, buat je lah macam mana pun. Jadi saya boleh buat, saya boleh bagi tahu setakat ni je lah. Setakat yang saya nampak ni. Tengok apa. Tengok lah sendiri. Kerbau susu. Ni lembu. Ni lembu susu. Ni nampak macam brahmang sekor sini. Jadi awak-awak, kita nak pergi tengok dekat lembu pendaging pula. Besar boh kandang ni. Ni bukan kaleng-kaleng boh. Peternakan yang bukan kaleng-kaleng lah orang kata. Dia dah next level dah. Dah next level dah. Dah mengeluarkan susu
mengeluarkan daging dan bermacam-macam lagi lah. Okey, awak-awak, kita nak pergi tengok kandang lembu pula. Kita dah habis di kandang susu ni. Beres boh. Sekarang ni kita ada dekat lembu pendaging pula. Ha, kalau awak-awak tahu ni lah Brahman. Ha, Brahman. Lembu-lembu ni usia dia antara 3 tahun ke atas lah. Ha, dia ada apa ni? Belgian Blue Brahman. Belgian Blue. Ni Belgian Blue eh. Ha, Belgian Blue bah. Belgian Blue. Sekejap kita tengok depan. Saya ada nampak yang besar sikit. Ha, tengok. Ni lembu tenusu. Penjantan tenusu baik. Jantan tenusu. Tengok. Tengok saiz dia bah. Saiz dia besar bah. Untuk video kali ni saya sendiri yang cerita. Saya sendiri yang cerita. Bah tengok ah dia punya saiz. So saya kata sugar lembu, macam-macam jenis lembu ada sini. Yang ni paling unik bagi saya. Limousin, kacuk dengan Brahman. Besar tak tengok. Besar. Oh, bah tengok eh, kalau macam setengah kandang kita pergi, dia buat kandang tinggi. Bila kita duduk sini, dia nampak tinggi lah. Sebab kandang tu tinggi. Maknanya seming tu, daripada lantai tu tebal. Jadi lembu, paling lembu akan duduk sini, tu nampak tinggi. Yang saya ni, seming duduk satu arah sama je. Ha, jadi ketinggian dia macam ni. Ha, tu. Ha, yang ni Brazil bah. Lembu Brazil. Lembu Brazil. Kali pertama saya tengok lembu Brazil ni. Ha, warna hitam. Tengok dia punya tu. Orang kata apa? Pah, buang angin ke tak? Ni bukan kaling-kaling kandang lah saya mari bah. Bukan kandang kaling-kaling saya mari sini. Bukan, tengok. Memang besar sungguh. Besar sungguh. Jadi awak-awak, kita pergi nak pergi kat lain pula. Baik apa? Tu baik, baik. Baik barang ni boh. Baik apa? Awak-awak, sekarang ni kita ada di tempat atau feedlot lembu Brahman Thailand pula. Katanya harga dia 8,000 ke atas lah. Dia punya saiz tu, kalau awak-awak tengok depan memang besar-besar lah boh. Jarang kita jumpa peternak yang ada Brahman dalam kuantiti yang banyak macam ni lah. Saya lah. Dia kata sebab tu saya kata sini ni macam sugar lembu. Macam-macam jenis lembu ada. Dari sebesar-besar lembu, daripada sekecil-kecil lembu, macam-macam jenis lembu ada sini bah. Di Kampar Selangor. Aduh, tengok bah. Kan kaling-kaling ni. Baiklah bah, kita nak pergi ke lembu lain pula. Kita buat review secara sebitah lalu je. Baiklah bah. Teka ni Brahman daripada mana bah? Saya kata dah. Sini memang plek-plek lembu ada. Brahman daripada Australia ni bah. Dua tahun dah angka ni orang kata bela lah lembu ni. Dah sekarang ni umur dia lebih kurang 2 tahun lah. 2 tahun 3 tahun lah lebih kurang. Ni semua Brahman daripada Australia asal dia. Gemuk-gemuk. Dia berbeza tak kalau kita tengok Brahman daripada Thailand tadi kan? Ni Australia. Oh, apa benda tu? Uish. Sawak. Barai dia. Barai Australia boh. Kasi bukan cacayang ni. Kakek ni. Okey. Ning Thailand tadi.
Ah, Thailand tadi berat dia 500 kilo. Lebih kurang lah. Average dia 500 kilo lah. Bak owner dia kata macam tu. Tapi saya tengok lebih 500 kilo. Tapi tak apalah. Pokning Brahman Australia. Pokning susu rasanya. Susu kan? Susu. Tengok tu. Sejauh. Sejauh mata memandang. Bos nampak tak tu? Nampak tak tinggi tu? Dua ekor tu. Daripada jauh nampak tu. Baik ni. Baik tu. Baik tu. Daripada Australia ni. Mak Saleh ni alikuk ni. Kau Kedah kan? Bukan Kedah Kedah Kelantang ni. KK ni. Baik boh. Okey boh. Kita nak pergi kat yang lagi hebat-hebat lagi. Alright. Okey. Okey awak-awak. Sekarang ni kita ada kebau susu. Kebau susu jantan. Saya secara peribadinya kali pertama tengok kebau susu jantan. Macam seladang, macam ke orang kata benda bisung pun ada muka gitu kan. Tengok boh. Minyok-minyok boh. Ni semua kebau susu. Kebau yang mengeluarkan susu. Dia ada dua feedlot ni. Ada satu tempat ni, satu petak dan dua petak. Banyak boh. Sebab tu saya kata sini sugar lembu. Sugar lembu mungkin tak tepat lah. Sugar ruminant. Sebab kerbau ada, lembu ada. Kambing pun mungkin akan ada kat depan ni. Kok. Dan berbagai-bagai jenis. Tengok. Baik pun baik. Oh, tengok. Baiknya. Dia ada putih tengah ni. Oh, tengok muka dia comel. Muka dia comel apa? Siap ada tag. Masing-masing ada tag. Siap ada tag. Dan uniknya, angka ni tak jual apa? Bukan untuk jual pun ni. Baik. Suka bah mari sini. Bunyi kali? Bunyi kali? Bunyi kali? Tanduk dia pun gini je. Tanduk pendek gitu je. Beres bah. Kita nak pergi kat lain blok. Manyok kat lembu sini nak review ni. Okay, awak-awak. Saya lama dah gerang ni. Saya tak sangka di Malaysia pun ada lembu kelah-kelah macam ni. Tapi lembu ni orang kata barang dalam simpanan boh. Bukan untuk dipamerkan. Kali ni je. Sebab tu saya kata peminat-peminat lembu kena tengok perkongsian ni boh. Saya tak perlu pergi ke Indonesia, tak perlu pergi ke Thailand untuk tengok lembu setinggi dan sebesar ni. Kejut boh. Tinggi tak tinggi dia, saya boleh khabarkan awak-awak sekalian, lebih 6 kaki. Jadi jom kita pergi tengok. Dia bukan sembang. Tu boh. Boleh nampak tak? Dua ekor ni. Saya tak perlu pergi ke steel farm ke, tak perlu pergi ke Thailand mana-mana ke untuk tengok lembu ni. Dan saya tak pernah sangka pun dekat Malaysia kita ni ada orang bela lembu. Lembu gini. Lembu spek gini. Brahman spek tinggi macam ni. Saya tak sangka ada boh. Tinggi dia tu boh. Tinggi dia tu 6 kaki, lebih 6 kaki. Kalau awak-awak tengok gini memang tak nampak lah tinggi dia tu. Pasal saya ambil, saya nak review dulu. Kali lagi saya akan ambil gambar saya duduk kat dia. Awak-awak akan tengok sendiri ketinggian dia guna. Bukan seekor boh. Dua ekor. Bukan dua ekor boh. Sekejap kita pergi. Ni. Berekor-ekor boh. Sebab tu saya kata sini panggil sugar lembu. Sugar lembu. Kalau dekat Kelantang tu saya panggil kilang lembu. Kalau saya pernah buat review dekat Port Aki tu, kita panggil dia kilang lembu sado. Sini sugar lembu. Sugar lembu boh. Saya tak suka ada lembu-lembu spek-spek gini. Kita pergi baris ni dulu eh. Kita pergi baris ni dulu. Ni dia kau pendek, kau pendek, kau pendek. Dia daripada sini. Daripada sini. Tinggi, tinggi. Tinggi, tinggi. Telinga panjang pun ada kot ni. Telinga kot macam boleh terbang ada kot ni. Kalau ni saya pun pernah nampak lah dekat feedlot tersak ada. Feedlot tersak banyak orang pesan gini. Ni bukan di Terengganu, bukan di Kelantan, bukan di Kedah. Tapi di Selangor boh. Ada orang yang collect lembu sebesar-besar ni. InsyaAllah. Tengok ni. Tinggi. Ni. Oh tengok ni. Ni paling tinggi sekali. Sebab tu dia dipanggil Burj Khalifa. Burj Khalifa tu. Burj Khalifa. Payah nak sebut. Burj Khalifa tu.
Tengok apa? Saya tak perlu pergi, saya tak perlu pergi ke Indonesia. Sebab saya dah tengok dah sini ada. Lama dah saya cari barang ni. Dulu ada seekor dekat Kelantan. Pernah pergi ke Maha. Dia panggil V8. Ni Burj Khalifa. Ah, dia sebut nama gitu. Burj Khalifa. Ha, Burj Khalifa, Burj Khalifa. Ni awak-awak. Ha. Ni semua ni. Ha, kasta kat mana orang kata kluster-kluster tinggi-tinggi dan so. Ni gemuk. Kau ni tinggi dan gemuk. Kau ni pun tinggi juga. Ha, jadi awak-awak, kita tengok bahagian ni dulu. Beginilah saya nak tunjuk ketinggian dia. Jadi saya suruh orang ambil video saya cakap dekat lembu tu. Beres boh. Okey. Okey awak-awak. Sekarang ni awak-awak tengok sendiri. Tadi saya ambil video secara gini mungkin tak nampak dia punya ketinggian. Sekarang ni saya duduk kat dia boh. Hang, saya duduk kat dia ni, tepi dia. Ni. Hang. Tak. Kita duduk segini. Boleh eh? Ha, boleh tengok saya. Ha. Ha, dia kena syarat dia kena garu-garu gini baru dia okey. Bangun. Naik, naik, naik muka, naik muka. Lah. Oh, dia malu. Tapi boleh tengok sini dah ha ni. Ha. Ha, apa tak? Jangan tengok perut saya. Ha, boleh tengok ni. Boleh katakan inilah lembu yang paling besar dan paling tinggi yang pernah saya tengok setakat hari ni lah. Ha, ni bukan orang kata main-main. Saya nak pergi ke Indonesia boh nak tengok lembu sebesar ni. Tapi rupanya dekat Malaysia pun, dekat Selangor kita ada lembu sebesar ni boh. Ha. Burj Khalifa. Nak sebut pun bayar nama dia. Ni pun tinggi juga. Cuba tengok ni. Ni, tengok ni. Ha. Pun tinggi juga. Nampak tak dia punya tu bonggor tu? Ha. Abang boleh dekat sikit. Tengok apa? Ha. Ha, tengok ni ni. Ha ni, tengok. Tengok. Oh, dia nak nunduk. Ha, tak apa. Sekejap kita tunggu dia naik dulu. Okey, saya duduk kat dia kot. Ha, tu dia. Ha, awak tengok eh. Tengok saya gigi eh. Ha. Ha. Nampak ketinggian dia. Dia tak dongok ni. Dia tak dongok ni. Jadi awak tengok, kalau biasanya kita pernah tengok lembu yang tinggi-tinggi ni, biasanya kita tertipu. Sebab apa? Sebab kandang dia ni tinggi daripada arah kaki ni kita ni tinggi. Jadi cuba awak bayangkan kalau dia tinggi ni, dah dia tinggi dah, memanglah kepala dia gini, macam dinosaur. Yang kat dekat kandang ke ni, kat otai, kandang otai ni, satu arah dengan kaki saya. Ni tahu ketinggian dia. Ha, ni tahu ketinggian dia. Nampak tak ni? Ni. Lebih nang kaki, lebih. Ha, lebih nang kaki. Saya tanya owner dia, berapa berat dia? Owner dia kata 700 kilo. Nampak tak dia punya down, dia punya sikap dia yang tak suka nak menunjuk-nunjuk. Sebab tu lembu ni tak ada orang tahu. Ada di Malaysia ni. Sebab dia tak pernah post dekat FB apa, tak tunjuklah. Tak show off macam ke biasa kita buat. Tak ada masalah show off. Tu hak masing-masing kan. Kita nak tunjuk bagi semangat kita punya lembu besar, tak ada masalah. Tapi angka ni dia lebih pada suka down. Ha, maknanya tak, dia pun tak ambuh nak cakap-cakap. Ha. Bagi saya, biarlah. Nak kata dia, saya kata setang lembu ni. Satu tang lembu ni. Ha. Pada saya, satu tang. Tengok apa? Ni. Boleh nampak tak ni? Ni, ni. Bukan saya gurai. Kalau saya duduk belah sana, memang tak nampak apa dia saya. Puas hati hari ni, boh. Berbaloi mari ke Selangor.
Ang. Boleh jumpa barang setara ni. Baik, ang. Burj Khalifa, payah nak sebut. Tinggi boh. Baik. Beli daripada harga 4900. Daripada kecil angka ni beli 4900 je. Ha. 3 tahun yang lalu. Bos tahu tak berapa harga dealer ni? Bos sendiri fikirlah. Ha. Tengok ni. Saya boleh stand deck gini ke? Taksi dok. Nah, jadi memang puas hati lah, bos. Sebab tu saya kata dekat kandang otai ni, orang kata farm otai, bukan saja boleh kita tak boleh kata kilang. Kita boleh kata sugar lembu. Sugar lembu. Saya dah tengok lagi, ada Charolais, ada limousine pun ada belakang tu. Jadi awak-awak jom kita tengok Charolais dengan limousine pulak. Bagai bawah. Okey, awak-awak, kita daripada Brahman yang tertinggi ni. Hang. Pertama kali saya tengok dalam seumur hidup saya, dan saya hampir nak pergi ke Indung nak tengok lembu setinggi ni. Tapi saya akan pergi kat ke Indung lepas ni. InsyaAllah. Ada rezeki kita pergi kan. Kita nak cari lembu-lembu yang besar-besar macam ni lah. Tapi memang saya tak sangka dekat Malaysia pun ada. Jadi saya nampak seekor tu. Ha, yang tu dia kategori sado. Ha, sado. Charolais capu Brahman pun. Ha, saya nampak dah tu. Jom kita pergi tengok. Ha, ni antara punggung-punggung Brahman. Ha, cuma isi-isi paru-paru lah ke. Marah boh, barang marah. Sabar. Ha, tengok. Ha, barang ni. Brahman cross Charolais. Boleh mikir tak boh? Macam dok logik pun ada. Tapi inilah hakikat dia. Brahman cross Charolais. Boleh tengok punggung ni. Oh, ni dok marah. Ha. Ha. Tengok punggung dia spek ah. Ho, punggung bersih boh barang ni. Barang jaga ni. Brahman capu Charolais boh. Ni barang dia, hasil dia. Hang. Tengok tu. Oh tu, saya kabar tadi lah Brahman. Molek beratur tinggi kan. Kok ni Brahman capu Charolais. Mari kita tengok dekat. Barang sadu padak boh, gemuk boh, tak ada kurus sikit ni. Baik. Ada tag nama BN1500. Brahman capu Charolais. Dok suka pula boleh hasil macam ni. Hang, sebab kita duduk dalam fikiran kita, kalau dok Charolais sama Charolais, dok akan dapat besar gini. Ha, ni dapat bongok daripada bongok ni daripada keturunan Brahman ni. Boleh tengok eh. Ni. Ha. Ni peluk gini boh. Brahman capu Charolais boh. Bagai ni. Macam mana dia handle lembu manyuk ngai? Ha, dan kos makan nang ni berapa ni? Ha. Dan ni benda, air benda ni masalah ni, air kuning ni. Nanti kita tanya owner dia. Ha. Ha, kita makan nang dia bah. Dedok benda ni. Ha, dia ada makanan rahsia ni. Tengok bah, baik. Gemuk. Umur dia memang umur dia naik sikit lah. 5 tahun atas naik sikit lah. Tapi berat dia boh. 900 kilo ke atas. Ha. Berat dia. Brahman capu Charolais. Kalau kat kita ni panggil Charolais Kubas je. Kalau kat Terengganu, Kelantan ni panggil Charolais Kubas. Tapi daripada owner dia saya dapat maklumat, dia adalah Brahman kacuk Charolais. Boleh setara ni. Ha. Boleh setara ni. Ha. Tak tengok punggung ni tak puas apa. Ha, tengok punggung dia. Ni punggung ni. Tak nendang tak apa. Nendang pakai isah lah. Ha. Gemuk. Ha. Baik apa. Kita pergi tengok lembu lain pulak. Ha. Kita pergi tengok lembu lain pulak. Banyak benda kot saya nak kena review eh. Barang puas hati belaka eh. Baik apa. Okay, awak-awak jom lah. Kita nak pergi tengok pulak barang ni pulak eh. Ha. Ha. Kita sambung-sambung je video. Ha. Enjoy ini hari di kandang lembu otai di kampar di apa pulak nama kampung ni. Kampar Selangor. Ah ha, betul, Kampar Selangor. Kampar Selangor, bukan kampar Perak kan? Silap.
Kapal Selangor apa? Biasalah saya memang silap mu nama-nama kapung orang ni. Lagi awak jarang-jarang kita pergi. Ni Brahmang Thailand yang besar besar. Boleh katakan 700 kilo ke atas lah. Berat dia. Ni. Koleksi-koleksi Brahmang Thailand. Brahmang Thailand ni telinga dia ni macam boleh terbang apa. Telinga dia ni panjang Brahmang Thailand. Sebab saya pernah tengok Brahmang Thailand ni. Tapi sini memang besar gemuk. Besar dan gemuk. Tengok bonggo-bonggo dia. Baik tak? Baik je tengok bonggo. Kalau awak-awak tak biasa dengan lembu, kalau nampak bonggo gini, memang tak lari daripada baka Brahmang. Tak kira Brahmang Thailand ke, Brahmang Australia ke, Brahmang India ke, Brahmang tetap wajib ada bonggo. Macam unta. Baik bo. Ni susu lembu, ni lembu susu. Nampak dah? Maknanya siapa-siapa awak boleh minum susu tu kena kenal lah ni lah lembu awak tu bikin susu awak minum tu putih hitam. Ni limousin rasa ni. Baik apa, kita pergi kat lain pulak. Ok awak-awak, rasanya awak-awak dah asing gini kalau saya tunjuk lembu-lembu ni. Saya tak boleh, saya tak payah memperkenalkan pun. Kalau siapa-siapa awak memang subscribe YouTube saya, awak biasa layang YouTube saya, akan tahu jenis apa lembu ni. Mesti tahu lah. Kalau tengok YouTube saya memang tahu jenis lembu. Sebab saya biasa kabur tak modah lembu jenis ni dapa spesies dia. Charolais. Ni adalah koleksi Charolais. Charolais di Farm Otai. Di Kapar, Kapar Selangor. Kapar Selangor boh eh. Kapar, K-A-P-A-R, Kapar. Saya tukar dengan Kampar. Kapar. Ayuh sebut nama-nama ni. Kita biasa Marang, Terengganu. Kerana rus tepuh. Kuala Berang. Dada hari ni kena sebut kapal pun. Memang belik lidah sikit. Ni koleksi Charolais. Ada yang baru beli. Ada. Ni macam ni muda gini. Baru beli. Koleksi Charolais di Farm Otai. Kita tengok kat belakang pulak. Tengok lah. Saya tak puas hati pergi tengok dua ekor ni. Ni lah. Koleksi-koleksi punggung. Punggung lembu Charolais. Charolais ni memang warna gini, warna putih gini lah. Ni kalau kat kita ni panggil Charolais Khubar ni warna gelap sikit. Ni koleksi Charolais, okey? Baik eh. Nak pergi kat lembu lain blok ni. Nak pergi kat lembu lain blok. Tengok. Direct tang lembu-lembu. Charolais. Baik eh, boh. Awak-awak, ni Belgian Blue. Belgian Blue. Okey, baik apa kita nak pergi tengok ada love kat kepala dia. Kenapa ada love? Unik kat ni. Baik apa. Okey awak-awak, kalau tengok warna gini, siapa main lembu tak kenal tak tahu lah. Ni adalah limousin. Selama ni kita ingat ke orang panggil limousin-limousin ni ke? Wah ni sakit tang ni. Selama ni kita ingat limousin ni dia ambil daripada perkataan kereta limousin sebab dipanjangkan. Kita panggil lembu tu limousin sebab panjang. Rupanya limousin ni satu tempat di Perancis. Asal lembu limousin ni boh. Sebab tu kita panggil dia limousin. Kalau yang warna macam ni, limousin lipang. Kalau kat Kota Baru dipanggil warna lipai. Ni harga tok ni. Harga tok ni. Bagian ni harga tok. Comel boh. Tapi yang uniknya limousin warna lipai ni, mengikut owner, katanya ibu dia, ibu susu, ibu lembu susu boh. Boleh keluar anak AI benih limousin, boleh keluar anak kelas macam ni. Tapi cuma dia kata risiko dia banyakkannya anak tu mungkin tak kuat sikit dari segi kaki gitulah. Tapi yang ni okey, perfect. Beres, tak ada masalah. Limousin, lipang bara panggil. Lipang bara. Besar. Gemuk. Ni semua limousin. Ni kalau kat Kelantan yang panggil limousin buah teh. Buah. Ya buah teh lah. Buah tau ke benda panggil. Gitulah lebih kurang. Limousin Brahmang. Tapi kalau kat Kelantan yang panggil buah teh, bak warna dia, warna dia. Tapi ni adalah limousin kacukan Brahmang boh. Kacukan Brahmang. Ini barang-barang mahal ni. Kalau main rambut keriting gini,
warna gini. Hang, warna lipang bara gini, memang harga puas hati. Wah, koleksi limousin dekat Farm Otai di Kapar. Dua tiga kali saya ulang. Ha, bukan di Indonesia, bukan di Thailand. Di Malaysia kita, di Selangor. Ha. Saya dapat jumpa farm yang ada koleksi lembu-lembu besar-besar gini. Ha. Tengok dia punya farm dia, feedlot dia. Sebesar-besar alang feedlot. Macam-macam jenis lembu ada. Ha. Saya tak pastilah owner ni dia bagi tak kalau ada orang mari nak melawat ke apa. Tapi insyaAllah lah tu. Ha. Kalau kita berniat baik, adalah rezeki mari sini. Tengok koleksi-koleksi lembu sini. Besar bawah ni limousin ni. Okey, kita habis di di tempat limousin. So tu. Hok ni kalau biasa saya pergi dekat kandang orang, harga dia lebih kurang dalam 13,000, murah tu. Harga dia, saya cerita pasal pengalaman saya eh. Owner tak ada bagi tahu apa-apa harga, tapi saya pengalaman saya pergi dekat kandang kawan-kawan saya di Terengganu tu, kelah-kelah harga 10,000 katah eh. Kelah-kelah harga 10,000 katah belaka. Tak akan kurang daripada tu, lebih ada. Beri boh. Kita tengok dah limousin, kita nak pergi kat lain pula. Okey, awak-awak ni kita ada dekat penjantan kerbau susu. Ha, ni koleksi penjantan-penjantan yang ada di Farm Otai kita ni. Ha. Orang kata bersedia untuk dijual, sedia untuk dipotong dan sebagainya lah. Harga dia mengikut berat dan saiz dia. Ha. Jom kita tengok. Penjantan-penjantan kita ni. Oh, backing lah. Oh, okay. Oh, maruh. Oh, ilet-ilet boh, ilet boh. Ilet boh. Ilet boh. Tengok rambut putih maruh orang. Tak ada benda eh. Oh ni jenis, oh ni rare sikit eh. Tengok tu. Rambut putih. Boleh ikat sikat beloh boleh tu. Ni yang jantan-jantan lah ni. Pembaka-pembaka jantan lembu susu. Ni yang paling istimewa sekali. Paling disayangi sekali lah. Paling lama sekali berkhidmat. Orang kata jasa dia di kandang ni memang dah lama dah. Owner dia sayang sangat. Siap boleh tulis nama saya lagi apa. Jangan lupa subscribe. Akulah Ahmad itu. Dia bagi tahu. Dia nampak kurus sikit kan daripada yang lain sebab dia dah tua dah. Macam kita lah. Bila dah make up usia tu, susuk tubuh tu orang kata berkurang lah. Gitu juga dengan kerbau ni. Kerbau susu. Ni koleksi kerbau susu milik pemilik kandang ni. Pergih boh. Kulak amat itu. Banyak jasa ni. Banyak jasa di farm ni. Ni anak-anak dia belaka ni. Ni, puak-puak ni. Anak-anak dia belaka ni. Termasuklah yang ni ni. Yang ni pun sama juga. Ni semua penjantan-penjantan belaka. Jantan-jantan yang tak boleh buat keluar susu, kita potong. Maknanya siapa-siapa nak beli untuk potong boleh, tak ada masalah. Harga mengikut berat dan saiz dia. Okey. Inilah dia. Sebab tu saya kata sini ni sugar ternakan lah. Kerbau ada. Semua ada. Ni ada lagi yang. Ada lagi. Katanya RM300 kos makanan untuk seekor. Dengan keadaan meh yang naik sekarang ni memang harga naik lah. Tengok baik. Satu bulan. RM300 satu bulan seekor. Lawa rambut dia putih. Boleh sikat belah ni. Kat Terengganu saya tak pernah nampak lah kubah macam ni. Tak pernah nampak lah. Saya rasa bertuah lah jumpa sini. Beres bawah eh? Okey. Thank you.
lepas sini saja perkongsian kita. Tapi sebelum tu saya nak memperkenalkan hang lembu bekat. Ha, lembu bekat ni adalah lembu yang paling lama sekali di kandang otai kita di Kapar ni, Selangor. Tinggi juga bah. Lebih kurang macam Burj Khalifah tadi juga. Hang. Dan paling special dia, umur dia 12 tahun bah. Nak cari mana lembu 12 tahun umur dia? Hang. Sebab lembu ni adalah lembu yang dibeli oleh pemilik otai farm ni untuk orang kata jadikan dia lembu kesayangan lah. Pet. Dia beli dengan harga RM14,500 wah harga dia dulu. Dia tak jual. Sepatutnya lembu ni untuk dikorbankan, orang jual, orang nak jual untuk dikorbankan, tapi owner ni beli untuk jadikan lembu kesayangan dia. Sampai sekarang tengok 12 tahun wah. Jadi sampai sini saja perkongsian kita. Kita jumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Kita buat review secara orang kata ringkas-ringkas je kan. Jadi semoga dapat manfaat lah. Rupanya ada lagi, ada penternak ataupun pemilik farm yang besar di Malaysia kita. Tak perlu saya ke Indong ke Thailand ke, sini dia akan nak dah kata. Jadi sampai sini saja. Kita jumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Kenapa? Jawab dalam hati belakang bawah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey awak-awak, sampai situ saja perkongsian kita di farm otai di Kapar, Klang, Selangor. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada owner kerana sanggup ataupun sudi bagi masa walaupun sibuk dengan tugas yang lain, bagi peluang kepada saya untuk mari ke kandang ni untuk review. Saya pun rasa berbesar hatilah. Sebab memang lama dah saya cari orang kata berahmang yang spek yang besar-besar macam ni. Jadi awak-awak, kita akan jumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share, okay? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.